even though it feels wrong in my heart. Dibuka dan dimulai. Dan kami serahkan kepada Ketua IPB Jawa Timur masa bakti 22-2024 kepada Ibu Mirna. Semoga Bu Mirna bisa melaksanakan amanat Pusda ini dan seluruh aspirasi anggota. Nama saya Anton Gunawan selaku Ketua Musda IPC Jatim yang ke-9. Terima kasih kepada sponsor yang ikut mendukung IPC Jatim. Salah satu sponsornya dari Pempek Parhan, Sri Maya, Planet Motor, dan dari Daitoni, serta PT Depin Trans Buana, Rabani MX, Pandega Nusa Bersaudara, dan IMS, dan terakhir Sunsan Motor. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Hari ini adalah tanggal 29 Januari 2022 adalah anniversary IPC Jatim yang ke-9 sekaligus Musda dalam rangka untuk pemilihan Ketua Umum IPC Jatim periode 2022-2024. Selamat telah terpilih Ketua Umum IPC Jatim yaitu Mbak Mirna Herdianti. Terima kasih. Selamat malam, terima kasih buat undangannya dari IPC Jatim. Kami dari IPC Bali mengucapkan selamat atas suksesnya Musda dan anniversary yang ke-9 IPC Jatim. Semoga persahabatan kita IPC Bali dan IPC Jatim akan semakin erat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, hello, apa kabar Brace? Saya doakan semuanya di sini dalam keadaan sehat walafiat, rizki melimpah dan happy always. Bye. Oh ya, untuk pecinta channel Dewa Dewi Ngetrip, ayo wes tak ajak masuk nek jerone ballroom Hotel Atria. Kita saksikan bersama-sama keseruan acara anniversary IPC Jatim ke 9 tahun ini. Wes ayo berangkat, mari intip, mari kita intip. Acik cus. Yang mana ke Pak Triwijaya? Mirna, waduh. Suara kelima adalah Mustafa. Keenam Andi Beckham. Suara ketujuh Andi Beckham. Enam. Suara ke-10 Mirna. 11 Mirna. Amplopnya kan. Terima kasih. Terima kasih sudah mau saya membantu. Kita tahu secara demokrasi ketua umumnya adalah Bu Mirna. Selamat buat Bu Mirna. Untuk mengadakan rapat formatur di ruang Ivory 3.